Pada hari Senin, 21 Oktober tahun 2024, Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Stefanus F. Hala, ST, MM, CG, CAE, mengikuti rapat pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri. Agenda rapat ini terdiri dari pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2024. Rapat ini dihadiri oleh seluruh gubernur di Indonesia, bupati dan wali kota seluruh Indonesia, dan semua jajaran yang terkait di dalamnya. Rapat ini dilaksanakan secara online melalui Zoom meeting, dimulai pada pukul 9 pagi sampai dengan selesai. Demikian breaking news Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.